Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Ashraf Sinclair. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Jenazah Ashraf Sinclair diberangkatkan menuju San Diego Hills, Karawang. Jenazah suami Bunga Citra Lestari alias BCL, Ashraf Sinclair, diberangkatkan menuju San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Selasa, 18 Februari 2020 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jasad Ashraf Sinclair dibawa menggunakan mobil jenazah jenis Alphard berwarna hitam dari rumah duka yang berlokasi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Sedangkan Bunga Citra Lestari menumpangi mobil pribadinya yang berwarna senada. Dia masih mengenakan pakaian serba putih lengkap dengan selendang panjang yang ditaruh di bagian kepalanya. Bunga Citra Lestari tidak bisa berkata-kata dan terus menundukkan kepalanya. Matanya pun tampak sembab. Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pagi-pagi. Ashraf Sinclair meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Dia wafat karena serangan jantung. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, pada Asar.